Okay, assalamualaikum geng. Okay, ini hari aku nak tunjuk umpan kucur sebab banyak yang tak tahu apa benda kucur. Ada yang tanya pucur apa benda pucur. Okay, kucur ni dia macam tapa, bau busuk juga. Tapi dia tak adalah macam tapa ikan tu kita makan 3 hari pun bau lagi kan. Okay, kucur ni umpan tapa kapas orang panggil lah. Sebab dia perut ayam yang dia proses 2 minggu, 1 minggu macam tu lah. Dia campur dengan kapas. Okay, jadi kita try tengok macam mana. Aku tunjuk cara pasang umpan sekali lah. Okay, insyaAllah kalau ada ikan ada, kalau tak ada tu bukan rezeki kita. Okay, assalamualaikum. Okay kan, ini hari aku tunjuk cara pasang umpan kucur sebab banyak yang tak tahu pakai kucur kan. Okay, ini umpan kucur. Aku biasa pakai saiz 10 atau 9 mata. Batu saiz 6 lah. Tapi ini hari laju aku tak boleh nak mancing langsung saiz 6. Baling hanyut sangkut. Okay, senang yang pakai kucur ni aku tunjuk kau. Ini kayu. Kau cangkuk mata kat kayu ni. Mata kau gulung. Kau gulung macam ni. Banyak kau nak lah. Cutting kau lah kalau kau nak ikan besar bas kau pakai lah banyak-banyak. Cepat sikit habis umpan. Okay, aku buat macam-macam ni lah. Kau dah gulung macam tu kan. Kau tarik mata ni. Okay, kau tarik nampak. Macam ni lah. Kau baling lah. Kalau kena tempat dia, makan kadang-kadang ada sungai yang tak makan kucur. Aku pernah try macam dekat Sungai Rasa. Sungai Rasa dia memang tak usik kucur. Kalau usik pun 20 minit, 30 minit baru sekali usik. Sekor macam tu. Tapi kalau macam kat sungai Batang Gali, Batang Juntai, InsyaAllah lah. Bau dia kebulur lah. Okay, ni umpan kucur eh. Aku try balik dulu. Nanti aku cakap sikit. Okay, umpan kucur ni aku belajar daripada anak channel lah, anak fishing daripada Indonesia. Kalau kau nak belajar kat dia, kau kena subscribe dulu lah. Kau subscribe, kau cari anak channel ataupun kucur baung. Dia memang... Okay, assalamualaikum Dan. Okay, sekarang ini hari aku minta maaf betul. Aku tak dapat mancing baung sebab hujan tiba-tiba lembat gila. Air pun laju, aku terpaksa stop video. Aku ni pancing baru aku tinggal kat luar. Aku tak tahu apa jadi, aku terpaksa berlari masuk dalam kereta sebab lebat sangat, memang lebat dan kilat lagi, aku sempat stop. Tapi video ni aku share korang pasal kucur lah, apa benda kucur sebab banyak yang tanya kucur tak apa benda, kucur tak apa. Okay, aku share lah cara pasang dia, aku pakai mata saiz 10, 9 lagi cara nak balut daripada kayu ada mata tu, aku dah tunjuk tadi. Harap ada manfaat lah untuk korang. Okay, satu lagi aku akan tunjuk korang video cara buat kucur insyaAllah. Nanti kalau ada rezeki aku akan tunjuk. Sebab ini hari Sabtu, minggu depan aku ada trip udang. Aku tak dapat nak buat video macam bau. InsyaAllah kalau ada rezeki nanti aku akan tunjuk lagi video bau yang best-best lah. Sebab kat sini bau dia seronok sikit lah mancing. Okay, jumpa minggu depan pasal trip udang insyaAllah. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih kepada yang support aku walaupun aku baru dalam ni. Waktu pasal ada umpan aku minta maaf sangat-sangat. Memang umpan aku tak ada. Aku dah habis lah semua orang ambil. Walaupun aku tak buat banyak, aku buat sikit sebab aku nak try je. Power tak power kan. Alhamdulillah video lepas memang power. Lepas pada video tu aku punya umpan banyak orang order. InsyaAllah bulan 1 nanti kalau ada barang lagi aku akan post lah siapa yang order tu. InsyaAllah ada rezeki. Minta maaf geng. Assalamualaikum.